Boleh dibiarkan kasus seperti ini sangat mencederai, mencoreng marwah dan kemaluan lembaga pendidikan. Ya. Kenapa bisa ada yang berkunjung kemarin? Kita ada penerbangan pelatih, ya. Terus di anak dia goyang. Saya bilang jangan goyang, goyang dia goyang. Jadi terus di sini. Terus hari Selasa orang tuanya sudah datang mengklarifikasi. Orang tuanya sudah aman. Saya lihat tuh untuk di media. Padahal orang tua Kita baru saja mengunjungi sidak di SD SMP Budi Kasih, Yayasan Budi Kasih, di mana itu menjadi suatu viral di satu Makassar, yang di mana ada anak-anak SMP yang kemudian digunting bibirnya. Jadi persoalan itu ternyata hanya miskomunikasi, karena persoalan karena anaknya ini mau dipotong rambutnya sedikit, sementara anaknya ini goyang ke atas sehingga kena bibirnya. Nah, kita hanya memastikan tadi kepada kepala sekolah SMP yang ada di sana bahwa jangan sampai terulang seperti ini, karena ini mencoreng nilai-nilai daripada pendidikan.